Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Bagaimana kabarnya, Lur? Kali ini kita mau update ya canak bulkra pair kita. Yang kemarin sudah ada uploadan pertamanya ya. Kemarin belum memakai lampu. Sekarang kita update, kita kasih lampu akuariumnya. Kemarin itu kenapa tidak dikasih lampu, karena masih kita adaptasikan ya dengan akuarium yang baru, tank yang baru ini. Kalau sekarang mereka sudah nyaman di akuarium, sudah menyesuaikan, sudah adaptasi, sehingga kita beri lampu agar terlihat lebih jelas ya, Lur. Seperti itu. Ya, jadi seperti ini kondisi sekarang, mereka sudah sedikit lumayan settle atau nyaman. Ini akuariumnya udah lama ya, Lur, airnya. Kita kurangi setengah, lalu kita tambah setengah lagi. Dan banyak ganggangnya, ini udah banyak alganya. Ganggangnya malah sudah pada mati. Ini udah settle, warnanya udah lumayan naik ya daripada kemarin. Makan juga sudah lancar, kita kasih ikan cere atau ikan cidul sebagai pakan yang tersedia di akuarium. Lalu tambahnya kita kasih cacing tentunya untuk memicu dia matang gonad ya. Cacing ulat Hongkong. Cacingnya bisa cacing sutra, cacing darah bisa, lalu cacing merah itu yang dijual di toko-toko pakan burung itu juga bisa. Pemberiannya 3 hari sekali ya kalau saya. Seperti itu, setelah dikasih lampu ternyata mereka juga tidak bertengkar, perkembangannya tidak saling serang, tapi ya bersama dia, mereka kemana-mana berenang bersama. Sudah sepertinya sudah tidak bertengkar lagi. Thank you.
Jadi seperti itu, Lur. Mereka sudah kelihatan nyaman dan tidak bertengkar lagi. Teritorialnya sudah berkurang. Yang jantan pun sudah mulai, mungkin mulai birahi ya, sehingga kadang mengejar betinanya. Betinanya memang belum siap ya, masih ukuran 13 cm, belum matang gonad, belum isi telur lah istilahnya, belum gendong telur. Jangan lupa di subscribe ya Lur, di share dan di komen jika ada masukan, kritik dan saran, agar kita juga masih belajar, agar dapat memperbaikinya, contohnya. Terima kasih telah menonton video ini. Ditunggu update-annya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.